Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, saat ini Bang Slepot lagi ada di daerah Pasar Sungai Juling ni, daerah Selat Panjang, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan di tahun 2022. Boleh kita tengok suasananya ramai. Kita tengok becak-becak angkutan yang ada dekat sini pun banyak. Kita tengok kiri kanan, ada beberapa juga orang jualan-jualan ni kawan-kawan ya. Jadi ini nanti Bang Slepot rencananya kita nak tengok suasana dekat Pelabuhan Rakyat tu. Yang mana Pelabuhan Rakyat tu, pelabuhan yang nyebrangnya ke daerah Pulau Rangsang depan tu, di depan Pulau Selat Panjang ni ada pulau lagi. Jadi kita nak tengok suasananya, angkutan Kempang nama dia. Jadi kalau angkutan Kempang tu bisa bawa motor, dia macam sejenis roro gitu, tapi dia kapal kecil untuk penyeberangan. Cuman fasilitas itu bisa bawa motor naik. Nah, jadi ikuti terus keseruan Bang Slepot sampai ke pelabuhan. Jadi kita nak tengok suasana ada seperti apa ya. Jadi pelabuhan itu juga pelabuhan arah menuju ke Desa Centai sana. Jadi kalau nak ke Centai itu bisa naik kapal juga, bisa lewat darat juga. Kalau penat kita nak pakai motor, kita bisa naik motor laut. Nah kawan-kawan, jadi Bang Slepot ni jalan kaki aja ni tadi, dari simpang pasar tu tadi Bang Slepot jalan kaki aja. Jadi motor Bang Slepot taruh situ. Sambil-sambil lah Bang Slepot nak tengok suasana-suasana dekat sini tu. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan kawasan ini, mungkin barangkali memang yang nonton ni memang orang Selat Panjang lah khususnya dan sekitarnya, pasti tahu dengan kawasan ini. Silakan komen-komen ya. Kita salam-salam kenal. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara men-subscribe, di-like dan di-share ya. Agar kawan-kawan lain juga tahu dengan video Bang Slepot ini. Nah, sekarang Bang Slepot dah sampai ini di pelabuhan. Nah, ini adalah motor laut atau kapal laut yang arah menuju ke Centai. Yang ada barang-barang banyak tadi tu, tu arah menuju ke Centai tu kawan-kawan. Jadi ini sebelah sini kita bisa tengok ada yang masuk, ada yang keluar. Ini namanya Kempang. Jadi beginilah bentuk kapal Kempang yang bisa bawa motor sama orang gitu. Jadi sebenarnya unik Kempang ni. Tak semua tempat juga ada Kempang macam ni. Jadi menurut Bang Slepot ini sangat membantulah buat orang-orang yang ada di pulau gitu. Jadi kalaupun nak berjalan atau apa, bisa bawa sepeda motor. Jadi pun tak susah-susah sangat lah.
Nah, kawan-kawan, jadi ini kapal arah menuju ke Desa Centai atau daerah Pulau Merbau sana ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kapal ini satu hari ini cuma satu kali aja. Kalau dari Centai ke Selat Panjang tuh pagi. Jam sekitar jam 7 pagi, jadi sampai sekitar jam 9 pagi lah. Terus dia berangkat lagi dari sini sekitar jam 12 atau jam 1 siang gitu. Jadi Abang Selepet mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya. Jumpa lagi di video Abang Selepet selanjutnya. Jadi Abang Selepet akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali ya, tali yang begini tali dulu, tali dulu. Masukkan semua ni bung tu.